Sebenarnya Isra dan Mi'raj, galian Isra dan Mi'raj ini kita tak ada baca sekarang ni. Nanti insyaAllah kalau bulan Rejab kita dengar sikit huraian. Kerana saya fikirkan ni hari ini banyak sambut Isra dan Mi'raj, tapi tak ada dari awal, tak ada sampai akhir. Mereka cerita Nabi Isra, apa itu Isra, apa arti Isra, apa kandungan Isra, pengajaran dalam Isra, semua tak ada. Jadi bila saya ingat saya bukukan ni pasal generasi akan datang nanti, tak tahu, terus hilang di kisah Isra Mi'raj yang dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada kitab ni, walaupun kita tak boleh baca semua, tak boleh belajar, tak boleh urai semua, tapi kitab ada. Budak-budak muda ni, generasi akan datang, kalau kitab-kitab ini, diorang boleh faham. Jadi itulah apa arti Isra. Kemudian apa arti Mi'raj. Kadang-kadang arti Mi'raj pun tak tahu pun dia. Tahu Isra dan Mi'raj. Dalam ke surat 26, apakah arti Mi'raj. Jadi lepas tu ada cerita pasal neraka yang 7. Nama-nama neraka tu ada dalam Al-Quran. Kita ada bawa ayat-ayat Quran sebagai bukti nama-nama neraka tu dan siapa yang masuk di dalamnya. Neraka yang 7. Kemudian syurga yang 8. Syurga ada 8. Pun ada ayat-ayat Qurannya yang menyebut nama-nama syurga itu. Seterusnya, jadi kita kalau tak silap saya, kita ada belajar kiamat tak? Dah lenyap. Dah habis. Lama dah jadi itu kita belajar buat kiamat tu ada cerita neraka yang 7. Jadi kita boleh pandu pada kitab ni. Syurga yang 8. Ada dia punya ayat Quran. Tapi itu semua bukan saya nak baca, awak bacalah kat rumah. Cuma yang saya nak uraikan kata-kata hikmat, kata-kata nasihat, kata-kata yang ringkas suruh buka pemikiran kita. Mudah-mudahanlah kita doa sama-sama. Kita akan belajar setiap minggu yang pertama kata-kata hikmat ni, mudah-mudahan akan beri manfaat pada kita. Mudah-mudahan akan menginsafkan kita. Mudah-mudahan kita memilih jalan yang baik yang Allah rida, melalui kesan dari apa yang kita dengar atau huraian yang kita akan huraikan insyaAllah. Jadi apa tu kata-kata nasihat yang pertama? Janganlah kamu sia-siakan hidupmu yang hanya sekali saja. Janganlah kamu sia-siakan hidupmu yang hanya sekali saja. Isikan ke dalamnya, dalam hidup itu, dengan amal dan bakti. Kalau kita nak jelaskan lagi, dengan amal-amal soleh dan bakti yang baik. Jasa bakti, bakti yang baik. Jangan sia-siakan hidup kita hanya sekali. Hidup ni sekali. Dah sekali singkat. Jangan kita sia-siakan. Semalam berlalu, tak ulang balik. Hari Selasa balik, satu hari bulan balik, bulan 10, bulan 11 balik, tapi semua tukar lain masih. Tak boleh tak sama. Dan jalan tak akan patah balik. Jangan sia-siakan. Sebab ini semua akan disoal besok di akhirat. Akan ditanya di akhirat. Jadi orang yang bijak ini berfikir, apa yang nak isi dalam hidup ni? Amal-amal soleh yang bakal menjadi teman dia, yang bakal menjadi bekalan yang masa sangat panjang. Dan bakti, buat bakti. Hidup untuk berbakti, bukan hidup menanti mati. Hidup untuk berbakti, bukan hidup menanti mati. Kata Luqmanul Hakim pada anaknya, wahai anakku, jadikanlah dirimu garam yang boleh menyelamatkan ikan daripada busuk.
jangan kau jadi langau, lalat jauh yang membusukkan wanita. Jadikan dirimu dalam dunia ni yang memberi faedah, manfaat, bakti pada orang lain. Sebab ini, walaupun kita mati, yang tadi kenal jasa bakti. Jangan jadi langau, langau lalat hidau yang melekaskan ikan terbusuk. Garam ni sangat diperlukan. Macam mana awak masak sedap sekalipun tak taruh garam, tak ada rasa. Bila taruh garam pada ikan, jadikan kering, tak busuk. Tak busuk, penting garam. Jadi Luqman pesan dengan anaknya, jadikanlah dirimu garam. Manfaatkanlah hidup ni. Sebab ikut hadis Nabi juga, orang yang manusia yang bermanfaat, yang manusia yang baik ialah yang memberi manfaat pada orang lain. Manusia yang baik yang memberi manfaat pada orang lain. Jadilah pokok yang orang boleh berteduh di bawahnya, yang orang boleh menghirup udara yang segar dari. Ini yang kalau bolehlah kita isi dalam hidup kita. Kalau hidup ni sekali saja, hidup ni singkat. Kita tak boleh beli tiga. Tak boleh beli, tak ada orang jual. Apa dia? Umur. Tak ada orang jual umur. Kita pun tak boleh beli umur sampai masa kita balik. Jadi sebelum kita balik ni, lagi ada umur, isilah yang baik-baik. Rugi kalau kita tak isi. Umur tu berjalan juga, hilang gitu saja. Betul. Jangan sia-siakan hidupmu yang hanya sekali saja. Hidup ini sekali saja. Setiap hari berlalu sekali saja, tak ulang lagi. Ulang lain kali. Kedua, sihat. Kita tak boleh beri sihat. Beli-beli sihat. Saya tak sihat, saya nak beli sihat awak. Tak boleh. Tak boleh jual beli. Sakit, berobat. Ada rezeki sihat, alhamdulillah. Ada berobat, tak rasa. Orang ni makan baik, orang ni makan tak baik, tak. Bukan ubat yang baik kan. Jadi itulah, rebutlah sihat sebelum datang ke sakit. Lekas isi yang baik-baik. Kalau kita kesal pun ni, tak perlu. Sebab apa? Orang yang masuk syurga kesal pun. Masuk syurga kesal dia, kenapa aku tak buat lebih baik daripada itu? Kesal. Apalagi yang masuk neraka. Kemudian yang ketiga, umur, sehat, masa. Masa pun kita tak boleh beli. Masa satu jam sudah berlalu, tak boleh patah balik. Tetap dalam buku rekod kita. Kalaulah kita isi yang baik, alhamdulillah, berjaya kita. Kalau kita sia-siakan masa tu, kita tak isi yang baik, nanti kita ibarat cakap lah ya, kalau kita jalan kat masjid ni, awak nampak ada kotoran. Awak jalan lalu itu. Alangkah baik kalau awak angkat, dapat pahala. Awak teruskan, awak jalan sama juga, awak tak dapat pahala. Jadi ni, kalau kita dapat berfikir lah. Sebab kalau boleh, senantiasa berfikir. Fikir. Fikir, hidup tetap berlalu. Semalam takkan ulang lagi. Awak isi baik ke tak baik, tetap berjalan. Langkah baiknya, kalau kita fikir, kita isi yang baik-baik. Jadi itulah. Janganlah kamu sia-siakan hidupmu yang hanya sekali saja. Isikan ke dalamnya dengan amal soleh dan bakti yang baik, yang akan dikenang sepanjang masa. Bakti kita, jasa kita akan dikenang. Tapi kalau awak cakap alah, tak ada orang kenang, itu boleh pasal. Tapi jasa yang baik yang kita tinggalkan tu tetap jadi satu kenangan orang dunia. Kemudian yang kedua, kita ambil dua . Didikilah generasi muda kita dengan ilmu-ilmu yang berguna.
kerana mereka lah harapan bangsa dan agama. Kalau boleh, anak-anak muda kita, anak kita, cucu kita, didiklah dengan ilmu-ilmu yang berguna. Sebab mereka adalah harapan bangsa dan agama. Bangsa kita mengharapkan generasi yang akan datang. Apa corak generasi yang akan datang? Kalau akan datang generasi ini dengan makan dadah, dengan melepak sana, melepak sini, misal kata yang kita dengar, jadi mak rempit, bagaimana anak dia? Boleh baik? Tak boleh. Tak boleh. Jadi itu sebab didik generasi yang akan datang ni, pasal inilah contoh atau inilah hidup generasi yang akan datang. Macam mana kuih, macam mana acuan, begitulah kuih. Cuba kita buka pintar, kalau generasi muda kita, anak-anak kita, bangsa kita yang muda ni tak ada pelajaran, merepit ke orang, cakap orang Singapura lah, merepit tu tak ada orang Singapura, tak cakap Jadi kita ambil, kita kata-kata, semua sia-sia kan hidup ni, bagaimana anak-anak ni masa depan yang bergantung kepada mak bapak yang macam ni. Awak tahu, saya ada mengajar satu tempat, usah sebut lah Kata hamba Allah mengadu saya, ustazah, saya punya kakak ipar, abang ipar, masuk penjara, suami isteri, pasal dadah. Dia ada anak kecil. Jadi anak dia ni adik, beradik kalau sebelah suami ke sebelah ni, walaupun mak saudara lagi ada. Budak ni bila dia bawa pergi kedai, dia kenal botol arak. Budak kecil lukuk. Kemudian yang benda ni pun masuk jil kerana dadah. Macam ni tu, budak tu dah diasuh dengan dia makan, dia kasih. Apa dia makan, dia kasih. Macam membesar. Kita bongkar masyarakat kita macam ni, macam mana masa depan bangsa dan agama? Agama tak ada. Siapa nak bela agama? Siapa nak bela bangsa kita kalau bangsa kita dah hanyut macam ni? Sebab bagi orang tua ada bodyguard dia untuk anak-anak muda yang datang. Selain daripada doa, didik mereka dengan ilmu-ilmu yang berguna. Sebab ilmu ni lah yang boleh meningkatkan martabat seseorang. Ilmu lah boleh meningkatkan martabat seseorang. Dunia dan akhirat dengan ilmu. Tak ada ilmu, habis jahil. Bila tak ada ilmu, iblis menguasai diri. Bila tak ada ilmu, nafsu menguasai diri. Bila nafsu dan iblis dah bersatu menguasai diri, dah tak kenal mana yang baik. Yang dikenal semua yang tak baik. Orang-orang jahat tu sampai buat pengakuan dia kalau pukul orang, dia lanyak orang, orang sampai ketakutan, itu dia rasa kepuasan. Rasa puas, aniaya orang puas. Itulah sekarang ni, macam mana boleh tergamak bunuh orang, tapi dah bongkar orang, diri sendiri pun tak apa, mati pun tak apa. Dia ingat mati itu terus masuk syurga. Mati itu habis masalah-masalah yang dihadapi ni. Lagi teruk masalah dalam kubur. Jadi fikir tak berkembang. Asal tak ada dibaca dengan ilmu. Iblis baik. Yang tak baik, nampak baik. Kita pun pelik. Apa sebab-sebab dia nak bunuh orang-orang yang tak berdosa? Asal rasa kepuasan lah. Itu syaitan dengan nafsu ni kalau dah bercampur. Rasa puas kau bunuh orang, mau mati puas. Ya Allah, kita tengok orang sembeli ayam tu, taruh pisau kat leher ayam, sian lah, ngeri lah. Ini rasa puas kalau orang berdarah, orang jadi ni semualah kalau tak dibaca dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan untuk diri kita saja,
didiklah generasi muda kita dengan ilmu-ilmu yang berguna. Kerana mereka lah harapan bangsa dan agama. Bukan harapan bangsa dan agama juga, harapan kita masa tua. Harapan kita masa tua. Kalau dia ada ilmu yang berguna, insyaAllah dia akan hargai orang tua. Kalau tidak, wah, macam-macam cerita saya dengar bab orang tua. Ada nurse yang jumpa saya, kata, "Ustazah, tahu tak, ada orang tua, tua-tua ni dah boleh keluar dari wad. Anak tak nak ambil. Anak jumpa doktor, doktor, biarlah mak saya kat sini. Saya bayar pun tak apa. Kat rumah tak ada orang jaga." Orang tua tu menggelitik nak keluar. Dengan hospital, tak seindah rumah sendiri yang bebas. Anak tak nak bawa balik. Alamak. Subhanallah. Jadi, inilah kalau tak dididik dengan baik, nampak anak yang macam ini, tak agak orang tua lagi. Tapi kalau kita dapat didik, insyaAllah hargai ibu bapa dia. Kalau tidak, macam-macam kita dengar. Pukul mak bapa ada, bunuh mak bapa ada, tendang kerajam mak bapa, semua ada tu. Dalam, bukan dalam drama, dalam dunia. Dan dikatakanlah dia makan dadah lah, dia mabuk lah, Jadi itulah, ambillah nasihat-nasihat ni. Didikilah generasi muda kita dengan ilmu-ilmu yang berguna. Kerana mereka lah harapan bangsa dan negara. Sama ada anak kita atau cucu kita. Tak apa, kita tak ada gelar pun tak apa, jual gelar kita. Duit tu pergi taburkan, beri dia ilmu yang bermanfaat, supaya masa hidup dia, dunia dan akhirat, tidak sisi, tidak terabai, tidak jadi kotor lah. Orang-orang yang pilih yang tak baik, hidup dia tak guna terus. Dan kalau kita tengok televisyen lah, tak dapat dadah tu menggigit-gigit, getah, sebab botol pun boleh lepak, tidur, tak pilih bersih dan botol. Jadi itu dulu, nanti kita sambung.